warga yang mencon atau membawa nomor sekitar 210 peserta. Kita prediksi nanti akan selesai pukul 2. Ya. Adapun pengecoran, adalah dari pertama warga semua bagi teman-teman yang ingin mencakup di masjid selatan yang berukuran 25x25 silakan berpartisipasi dari jariah untuk kelancaran masjid di Wonogiri Selatan. Demikian, semoga Allah melimpah barakah, alhamdulillah dan jazakallahu khairan. Buya Prukot nyambut gawe mencari pahala bersama warga sekitar Kiromoko dan kecamatan-kecamatan yang lain untuk berpartisipasi membangun masjid berukuran 25x25. Nah, ini jam 9.15 menit. Break. Istirahat. Brik riyen wedangan. Inilah suasana di pagi hari ini, Minggu 5 Februari 2023, suasana pengecoran masjid berukurkan 25x25 di Wonogiri Selatan. Adapun warga yang melakukan pengecoran kurang lebih 220 peserta. Inilah suasana yang dicor, kondisi mendung, gerimis, tetap semangat untuk menyelesaikan pengecoran di pagi siang hari ini. Berpartisipasi membangun masjid berukuran 25x25. Alhamdulillah, sampun meh rampung. Pengecoranipun rampung. Kirin. Assalamualaikum ibu-ibu. Nah, tidak luput dari kesemangatan ibu-ibu yang ada di dapur menjamu menu di siang hari ini ada Bu Rosa. Insya Allah kemarin sudah disembelihkan 2 ekor kambing dan sudah menjadi makanan siap saji untuk kesemangatan pengecoran di siang hari ini. Ada Bupak. Jangan lupa Bu Endang. Ya, sing niki. Yo. Hidangannya pun siap. Sebentar lagi. 11:30. Jadi itu mulai dari jam 12 itu ngobrol, anaknya ini aja.
225 porsi. Nah. Tuh, di traki. Loh, hidangannya pun siap. Sebentar lagi setengah 12. Dua ratus dua puluh lima porsi. Nah. Tuh, di traki. Pengejaran masjid di siang hari ini. Ini sebagian masih di kamar mandi. Belum ada sepertiga yang masuk ke dapur. Kula purun sedaya. Disediakan menu kambing dan ada gulai kambing maksudnya. Dan bagi yang tidak menghendaki gulai kambing, disiapkan atau disediakan ayam goreng. Inilah ramainya Pak Joko atau suasana setelah pengecoran guyub rukun sama-sama mencari pahala, mencari ridha Allah, ikut melaksanakan pengecoran. Tidak luput juga sesepuh kita Pak Haji juga ikut Pak Samto berpartisipasi mengecor atau pengecoran masjid daerah Wonogiri Selatan. Masih tampak di sana beberapa peserta yang masuk ke ruang dapur untuk mengambil menu makan siang setelah pengecoran dimulai jam 7.30. Selesai jam 11.45. Inilah Bunda yang lagi lelah dari semalam menyiapkan menu kambing guling. Itu ada Bu Iwan. Kambing apa? Oh, tongseng. Maaf, tongseng. Karena taunya makan. Terlihat di sana masih banyak yang keluar masuk, belum separuh mungkin karena masih banyak sekali yang belum diambil. Dan ini masih satu wajan panci besar. Demikian informasi di siang hari ini setelah pengecoran. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.